Julie di sini. Hai, halo semuanya. Apa kabar? Ya, teman-teman tentu tahu ya Kak Angela Julie ini dia harpis Indonesia yang pintar memainkan harpa, teman-teman. Nah, halo Kak. Halo. Halo. Gimana? Sejak kapan bermain harpis ya, Kak? Bermain harpa sekitar 5 tahun yang lalu. Oh, baru 5 tahun ya, tapi kelihatannya sudah lihai banget jari-jarinya ya, Kak ya? Mungkin karena emang aku jatuh cinta sama alat musik harpa itu. Pertama kali jatuh cinta karena apa? Terinspirasi apa? Ada satu band dari Irlandia yang namanya Celtic Woman. Jadi isinya 5 cewek semua, salah satunya itu nyanyi sambil main harpa. Jadi aku kayak terinspirasi, keren banget. Bagaimana caranya untuk menginspirasi adik teman-teman Bobo yang pengen jadi pemain harpa juga seperti Kak Jul? Kalau emang kalian suka sama alat musik harpa, memang awalnya agak susah ya untuk bisa bermain harpa, tapi pasti bisa kok sama dengan alat instrumen lainnya. Jadi emang harus terus latihan, terus banyak dengar dari YouTube supaya kalian bisa explore lebih banyak lagi. Ya, pasti bisa ya Kak ya, apalagi kalau dilakukan sejak kecil ya Kak? Iya, apalagi kalau dari kecil lebih cepat lagi bisanya. Ya teman-teman Bobo. Halo teman-teman Bobo, saya Angela Julie. Happy Chinese New Year. Semoga di tahun baru ini kita semuanya selalu sehat, lalu diberikan rezeki. Amin.